Huruf hijaiyah berbaris fathah. Mari kenali dan baca. A, ba, ta, ta, ja, ha, kho, da, za, ro, za, sa, sha, so, bo, to, zo, a, ra, fa, o, ka, la, ma, na, wa, ha, ya. Bagaimanakah kita dapat membaca Al-Quran dengan betul dan bertajwid? Iaitu jawapannya ialah dengan makhraj huruf yang betul. Menyebut huruf mengikut baris dengan makhraj huruf yang betul. Bezakan sebutan berikut. A, a, ha, ha, kho, gha, kha, ko, ka, ko, ta, to, sa, 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 sha, sa, sha, sa, so, za, 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 zo. Baik, seterusnya baca dengan betul. A, 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 ba, ta, sa, ja, ha, kho, da, za, da, ro, za, ro, sa, sha, sha, so, bo, bo, to, zo, zo, a, ra, a, fa, o, fa, o, ka, ka, a, ka, la, ma, wa, ma, ha, a, ya, ha, a, ya, na, ba, na, a, ya, na, fa, ta, ya. Baik, sentiasa menyebut huruf dengan sifat dan makhraj yang betul.